Bobby dan Kahi yang tiba di lokasi Mangalahan Marga. Bobby dan Kahi yang tiba di lokasi Mangalahan Marga atau pemberian marga. Acara digelar di kediaman Paman Bobby di Jalan Sukatangkas, Medan Johor, Medan. Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, akan diberi marga Siregar hari ini, Selasa, 21 November 2017. Tak hanya keluarga, acara pemberian marga Siregar kepada Kahiyang ini juga dihadiri para pengetua adat dan raja-raja Mandailing, terutama dari marga Nasution dan Siregar. Pemberian marga ini dilakukan karena Bobby menikahi Kahiyang yang bersuku Jawa dan tidak mempunyai marga. Dalam adat Mandailing, seorang pria yang menikahi perempuan di luar suku harus disematkan marga ibu kandung si pria. Selain agar pesta adat bisa digelar, pemberian marga juga dilakukan agar kedudukan Kahiyang dalam lembaga adat menjadi jelas. Terima kasih, semoga bermanfaat.